Ya, selamat siang, saya ucapkan untuk mengawali kisah inspirasi itu saya sangat salam jalan-jalan budaya. Pertama, saya ingin memperkenalkan nama saya adalah Beni Reni. Saya adalah anak ketiga dari tiga saudara. Pendidikan terakhir saya adalah STM atau Sekolah Teknik Menengah, dan saya dibesarkan di keluarga yang lebih ke tradisi, yang sekedar mungkin hanya sembahyang di gereja pada terakhir itu. Mungkin karena dari kecil saya kurang mendapat bimbingan atau pendidikan moral dari kedua orang tua saya, sehingga saya tumbuh menjadi anak yang sangat bandel. Terus pada usia sekitar 13 tahun atau SMP itu, mama saya berangkat kerja di luar negeri, ya kan? Jadi saya waktu itu tinggal berdua sama ayah saya, ya kan? Sebenarnya dari sana udah mulai juga, ya kan, merasa kurang aset dari orang tua. Kurang dari orang tua, ya. Ya, terus juga berusaha untuk selalu komunikasi juga sama mama walaupun di luar negeri, ya kan. Nah, terus pada saat setelah lulus sekolah, ya kan, saya tidak mengambil kuliah, langsung bekerja. Nah, pada saat itu mungkin saya merasa sudah punya penghasilan, ya kan. Terus saya merasa saya ingin mencari tantangan di hidup saya. Saya ngekos, ya kan, karena saya merasa sudah punya penghasilan. Ya, setelah saya ngekos itu, di sana saya kenal dengan narkoba awal mulanya, ya, karena pergaulan malam. Dan di sana, ya, pada awal mulanya mungkin hanya minuman alkohol, ya kan, karena lambat laun terus dari waktu ke waktu diulangi perilaku demikian, ya mulailah dikenal, saya mengenal narkoba, ya kan, mulai mengkonsumsi narkoba berupa ekstasi. Dan pada saat itu saya belum menyadari dampak buruk dari narkoba atau obat-obatan terlarang ini sangat buruk bagi kesehatan, ya kan. Yang tadinya saya tidak pernah bergadang dan sering berolahraga, jadi sering bergadang, jadi malas berolahraga, jadi malas untuk bekerja juga pastinya. Ya kan? Semakin banyak keinginan juga, karena semakin bertambah usia, karena saya merasa, oh, penghasilan saya yang demikian kurang cukup. Ya kan? Jadi, ya,
dulu itu saya dikenalin sama teman di Telkom, ditawarin untuk kerja untuk kurir narkoba, ya kan. Pada saat itu sebenarnya saya ragu-ragu karena saya berpikir saya sudah mempunyai pekerjaan, ya kan. Tapi karena pada saat itu juga saya gemar melakukan kegiatan malam atau ke dunia hiburan, mau tidak mau, ya kan, saya juga menerima pekerjaan itu, ya kan. Dengan upah bayaran per satu kali angkat sekitar 200 ribu. Nah, setelah saya melakukan pekerjaan itu, oh, ternyata pekerjaan ini mudah juga ya, terus dapat uang itu cepat, ya kan. Karena tanpa banyak mikir panjang, saya jalanin sebagai kurir narkoba itu hampir 2 tahun, ya kan. Dengan perjalanan sepanjang 2 tahun itu juga, ya semakin ngawur juga sih arah hidup saya, ya kan. Banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, ya kan, pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Sehingga pada tanggal 17 Desember tahun 2010, saya ditangkap polisi, ya kan. TKP-nya di apartemen Regawali, ya kan. Wah, pada saat pertama kali ditangkap itu benar-benar dunia itu seakan-akan tuh hancur, ya kan. Kaki saya jadi kepala jadi kaki, jadi benar-benar saat itu saya benar-benar udah putus asa untuk menjalani kehidupan. Setelah itu saya difonis 9 tahun dan sampai sekarang saya sudah menjalani 5 tahun 4 bulan namanya saya sudah menjalani hukuman saya, dan sekitar tidak beberapa lama lagi, tidak sampai 1 bulan saya sudah bisa menghirup udara bebas, saya sudah bisa keluar dari penjara ini. Sebenarnya dan awal mula saya mengenal Buddha Dhamma dan Sangha itu semenjak saya sampai di lapas narkotika Cipinang Las Dua, ya kan. Pada saat itu ya karena memang kegiatan rutin di sini, ada puja bakti, ada meditasi vipassana, dan ada juga teman-teman di sini yang sebelum-sebelumnya setiap jam 12 siang itu ada melakukan meditasi vipassana. Sebenarnya pada waktu awal-awal itu saya bingung meditasi itu fungsinya apa sih, ya kan, tujuannya apa, ya kan. Karena seiring itu juga saya di sini masih mengkonsumsi narkoba, ya kan, masih curi-curi rokok juga, ya kan. Nah, pada waktu itu setelah saya mengikuti OBN, ada bimbingan langsung dari Yang Mulia Baturi Nasiri, dari beliau, ya kan, diajarkan sebenarnya meditasi itu harus seperti apa, caranya apa. Mungkin dengan disediakan tabel dengan tata cara meditasi itu kurang dimengerti kalau kita membaca, akan lebih baik kalau kita diterangkan pelan-pelan dari tahapan-tahapannya dan bisa lebih dimengerti dengan langsung dipraktekkan dari audien. Ya, sebenarnya manfaat dari meditasi yang sudah saya dapatkan saat ini, yang pasti saya sudah bisa berhenti dari kecanduan narkoba, berhenti dari merokok, dan bisa memahami keadaan saat ini. Karena sebelum saya mengenal meditasi,
saya lebih cenderung ya kan selalu mengikuti pikiran, selalu terbayang-bayang masa lalu dan selalu khawatir akan masa depan. Karena setelah saya pengalaman meditasi ya lebih bisa sadar dengan keadaan yang saya jalani saat ini dan lebih bisa menerima keadaan saya sekarang ini. Karena mungkin apabila kita tidak melaksanakan atau melakukan praktek meditasi pada saat ini, pada saat kesempatan sekarang ini, belum tentu di luar kita nanti mempunyai waktu dan kesempatan yang hampir sama seperti ini. Maka saya juga mengajak kawan-kawan agar lebih giat lagi dalam bermeditasi dan lebih meluangkan waktu lagi untuk meditasi, bukannya kita menunggu waktu, ada waktu baru bermeditasi, tapi kita harus meluangkan waktu untuk bermeditasi. Ya mungkin nggak langsung intens 1 jam atau 2 jam, bisa dimulai dari 5 menit, 10 menit, karena pasti yang namanya latihan itu dilakukan berulang-ulang, tidak dilakukan hanya satu kali. Karena ya seperti pisau juga ya, karena tidak semua pisau langsung tajam ya kan, dari tumpul sama dengan pikiran, sama dengan latihan kita. Dan hari latihan semakin kita menajamkan pikiran kita, semakin kita meningkatkan kualitas mental kita dari latihan meditasi pasangan. Dan rencana kedepannya, setelah saya bebas dari sini, yang pasti saya masih harus terus latihan meditasi wasana, mungkin di tempat lantai yang dibangun untuk melakukan rehat panjang. Karena ya, karena mungkin di tempat yang lebih baik lagi nanti akan bisa menjadikan pikiran kita lebih mantap lagi dalam bermeditasi di pasangan. Sekian saja pengalaman dari saya. Semoga semua makhluk berbahagia. Namo Buddhaya.